Gimana perasaan aku saat pertama kali melihat Ka'bah? Pertama kali melihat Ka'bah itu terkejut pasti, terharu, gak nyangka, bingung juga. Nah, pertama kali waktu lihat Ka'bah itu perasaan aku, pastilah semua orang kalau ketemu lihat Ka'bah itu yang biasanya kita lihat di FYP Instagram, lihat di TikTok, lihat di Pinterest, lihat di semua tempat cuman gambar doang gitu. Dan pada akhirnya di saat itu aku bertemu Ka'bah secara langsung untuk pertama kalinya. Pertama-tama aku kaget, terus aku nangis, aku gak nyangka karena memang umroh itu suatu hal yang menurut aku susah banget digapai karena teman-teman tahu biaya umroh itu mahal dan biaya haji apalagi gitu kan. Buat sampai ke umroh itu aku masih gak nyangka. Aku menginjakkan kaki ke Mekah pun masih gak nyangka gitu. Terus terkejut, terus terharu, terus bingung juga. Ini bener gini gak ya? Lihat Ka'bah. Bener gini gak sih bentukan Ka'bah? Kok gini ya? Apa bener ini? Gitu. Masih gak nyangka, masih kerasa kayak mimpi gitu kan. Masih kayak gak nyangka, masih... Pokoknya aku masih gak nyangka. Jadi pas pertama kali lihat Ka'bah, lihat bentukan Ka'bah, lihat bentukan Masjidil Haram, lihat bentukan Masjid Nabawi, itu benar-benar suatu yang menurut aku keberuntungan buat aku, alhamdulillah. Suatu hal yang sangat-sangat aku syukuri, suatu hal yang sangat-sangat-sangat berharga, sangat-sangat berarti buat hidup aku. Jadi teman-teman, tahu nggak teman-teman kalau misalkan kita melihat Ka'bah itu ada pahalanya, dan Rasulullah pun sudah... Aku catat nih, Rasulullah pun sudah bersabda di suatu hadis, beliau berkata pada setiap hari semalam, setiap sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat atas Baitullah. 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf, 40 untuk yang sedang melaksanakan sholat, dan 20 lagi untuk yang memandang Ka'bah. Jadi teman-teman, selain teman-teman merasa tenang melihat Ka'bah, merasa senang, merasa sejuk hatinya, teman-teman juga bakal dapat pahala dari Allah. Itulah untungnya kenapa, gimana ya, untungnya umroh gitu. Selain teman-teman dikasih rahmat, teman-teman dikasih kesempatan, teman-teman dikasih apa ya, hidayah, sentuhan hati, pokoknya banyak banget keajaiban yang bakal teman-teman rasain kalau teman-teman melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Keajaiban di sini bukan keajaiban yang berbentuk seperti oh tiba-tiba abrakadabra gitu kan, enggak gitu, tapi dari hati, teman-teman bakal ngerasain sesuatu yang berbeda di hati teman-teman. Teman-teman bakal ngerasain sesuatu yang gak bisa disangka-sangka, sesuatu yang gak bisa diucapkan dengan kata-kata, gak bisa dijelaskan sesuai dengan pemikiran manusia, gak sesuai ekspektasi, gak sesuai... Pokoknya, semua hal teman-teman waktu di sana bakal teman-teman rasain perbedaannya, gitu. Buat aku sendiri, ini cuma sharing ya teman-teman, buat aku sendiri, dulunya aku itu selalu berpikir kayak, kenapa sih orang-orang pengen banget gitu, umroh berkali-kali, terus haji berkali-kali, apa sih untungnya gitu kan, dulu ya sebelumnya, sebelum aku langsung melaksanakan ibadah umroh, aku selalu berpikir kayak, udahlah cukup sekali aja cukup, haji sekali udah cukup, yang penting udah lihat Ka'bah, udah melaksanakan umroh, udah melaksanakan haji, udah gitu. Tapi teman-teman, hal ini berbanding terbalik banget saat aku udah datang ke Baitullah, ke Raudhah, ke Madinah, ke Mekah. Rasanya kayak kita itu pulang. Tahu enggak sih ada yang FYP kayak home, where is home, kayak gitu. Terus gambarannya Ka'bah, bener-bener seperti pulang, seperti ini loh rumah kita gitu loh. Jadi saat mau pulang ke Indonesia pun rasanya kayak berat banget, pengen tinggal di sini, pengen berada di sini. Dan saat di Indonesia pun aku ngerasain kayak kangen banget, rindu banget. Ternyata ini loh jawabannya dari pertanyaan aku, kenapa sih orang pada pengen umroh berkali-kali, kenapa sih orang pada pengen haji berkali-kali gitu kan. Ternyata rasa rindu Baitullah itu gak bisa dijelasin sama kata-kata. Rasa apa
keinginan buat umroh lagi, buat haji itu memang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Jadi aku pun ngerasa menyesal gitu, kenapa sih aku dulu ngomongnya kayak gitu gitu kan. Itu secara tidak langsung aku juga mengejudge orang yang pergi umroh gitu kan. Dan sekarang saat setelah mengalaminya, aku pun ngerasa kayak astagfirullah, kemarin tuh aku udah berburuk sangka, ternyata ya ini yang mereka rasain gitu. Ini loh rindu yang mereka katakan, aduh rindu Baitullah, aduh rindu Ka'bah gitu kan. Dan ini rasanya gitu. Dan aku pun nyesal kenapa sih dulu aku ngomong kayak gitu kan, sebelum aku merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah gunanya teman-teman, jangan suka ngejudge orang secara langsung ataupun tidak langsung gitu kan. Kadang apa yang dirasain sama orang itu belum tentu sama apa yang kita rasain gitu. Jadi ya buat teman-teman yang udah melaksanakan umroh, teman-teman pasti mengerti perasaan ini, perasaan rindu, perasaan pingin pergi lagi. Dan teman-teman yang pengen pergi, yang tergerak banget hatinya, insya Allah ada jalan dari Allah. Karena Allah itu mengundang, memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Ingat ya teman-teman, Allah memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Jadi ya bismillah, kalau udah niat insya Allah ada aja jalannya. Kita bismillah, kita berdoa, jangan lupa berusaha, berusaha semaksimal mungkin, nanti hasil akhirnya biar Allah yang nentuin. Oke, balik lagi ke Ka'bah. Cerita tentang Ka'bah, semakin lama kita semakin ketagihan melihat Ka'bah. Seperti yang hadis yang aku sebutkan sebelumnya, aku nggak ahli hadis, tapi aku baca ini dan cari-cari, dan inilah faktanya gitu kan. Melihat Ka'bah pun kita dapat pahala, cuman melihat Ka'bah pun kita dapat pahala gitu, nggak ada ruginya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman umroh ntar, sering-seringlah ke masjid, sering-seringlah berada di masjid teman-teman. Jangan, kalau bisa jangan kejarlah buat sholat di masjid, karena rugi banget. Walaupun bisalah sholat sunnah di hotel aja, rugi karena kita nggak tahu kapan lagi kita bisa pergi umroh ataupun haji. Jadi tungguin aja gitu, kayak nggak ada ruginya teman-teman berada di masjid gitu. Maksudnya ya itikaf aja, duduk aja di sana sambil nungguin waktu sholat, lihat aja tuh, lihat aja Ka'bah gitu. Selama teman-teman melihat Ka'bah, pahala masuk terus gitu kan, kan nggak ada ruginya gitu loh. Itu aja ya kayaknya. Aku cuma mau sharing tentang pengalaman lihat Ka'bah. Oh ya, pengalaman ke Raudhah. Nanti kalau Raudhah ini aku pengen bikin video khusus buat Raudhah. Terus hari ini khusus Ka'bah aja. Aku melihat banyak ketenangan saat melihat Ka'bah. Sebenarnya ini video yang enggak tips sih, cuman sharing-sharing aja gitu tentang Ka'bah, tentang gimana reaksi aku saat melihat Ka'bah. Ya gitu. Terkejut, senang, terharu, gak nyangka. Ya semoga lah buat teman-teman yang nonton video ini diberi rezeki, buat teman-teman yang udah niat pengen umroh. Teman-teman kalau pengen nanyain sesuatu, pengen minta aku sharing tentang pengalaman aku umroh di sebelumnya, kan aku umroh cuma sekali gitu kan. Sebelumnya kalau teman-teman pengen tahu sesuatu, teman-teman bisa chat aku di Instagram, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Insyaallah kalau sesuatu yang bisa aku jawab di kolom komentar, ataupun sesuatu yang mungkin agak panjang dijawab di kolom komentar, aku akan buat satu video khusus buat teman-teman yang menanyakan sesuatu tentang umroh. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ke aku. Kalau ada kritikan, misalkan ada cara bicara aku yang nggak enak, ataupun ada sesuatu yang teman-teman pengen kritik ke aku, boleh langsung, boleh banget buat perbaiki diri aku juga, teman-teman boleh taruh di kolom komentar. Segitu ya teman-teman, kalau teman-teman pengen tanya yang lain bolehlah Instagram aku, nanti aku tulis mykiy. Terus kalau mau ke TikTok, ada TikToknya miyjourney, dan bisa langsung juga ke kolom komentar. Sekian ya teman-teman, semoga yang pengen umroh
disegerakan, semoga yang udah umroh disegerakan juga sekali lagi gitu kan ya. Sama-sama kita kalau ketemu aku, walaupun aku nggak terkenal, kalau misalnya kalau ketemu aku kita bisa sharing bareng-bareng, ataupun ada yang pengen sharing bareng juga nggak apa-apa, bisa hubungin aku di kolom komentar di Instagram dan Instabeli seperti yang aku sebutin sebelumnya. Makasih banyak udah nonton, makasih banyak udah subscriber, jangan lupa di like dan dukung terus channel ini, semoga bisa semakin berkembang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bye, assalamualaikum.